Jadi sebenarnya ini here's the thing ya, ini is quite funny juga. Waktu pandemi sebenarnya saya masih terus bekerja, jadi kayak break cuma 3 bulan. Itu that's why I said puji Tuhan gitu, karena masih diberi kesempatan untuk, karena walaupun produksi film untuk bioskop itu tertunda, tapi ternyata masyarakat itu kita juga masih butuh hiburan di saat yang susah Setuju. seperti pandemi gitu. Jadi saya masih waktu itu masih syuting FTV, saya masih syuting series untuk bisa Serius. masyarakat nonton lewat handphone gitu. Jadi ya, blessings in disguise ya, maksudnya walaupun dana darurat kepake, akhirnya kepake juga gitu, tapi saya juga masih mendapatkan rezeki, masih juga dapat kesempatan untuk istilahnya menghibur teman-teman di layar handphone atau di layar kaca gitu. Jadi masih diberi kesempatan untuk itu.